Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Sang suami dikenal sebagai orang romantis. Bunga Jainal beberkan masalah yang bisa bikin Sukhdeep Singh naik darah terhadap dirinya. Pas malasnya aku kumat. Nama Bunga Jainal tentu sudah tak asing lagi di telinga pecinta sinetron tanah air. Berkarir di industri hiburan sejak tahun 2000-an. Sampai saat ini, Bunga Jainal telah berhasil membintangi berbagai judul sinetron, film, atau FTV. Sekarang, wanita berusia 34 tahun itu sedang menjalani kehidupan bahagianya bersama sang suami, yaitu Sukhdeep Singh. Meski tergolong orang yang romantis dan sangat sayang kepada sang istri, Sukhdeep Singh ternyata bisa juga naik darah terhadap Bunga Jainal. Melalui story @bungazainal05 pada Minggu, sang aktris membeberkan masalah-masalah yang bisa membuat sang suami marah terhadapnya. Hal itu berawal ketika ada salah seorang netizen yang bertanya tentang apa yang biasanya membuat Sukhdeep Singh marah. Tanpa ragu, Bunga Jainal kemudian menjawab bahwa suaminya bisa marah ketika Bunga Jainal sedang malas atau lupa tentang urusan anak. Selain itu, menurut Bunga Jainal, Sukhdeep Singh juga bisa naik pitam ketika mendapati dirinya ngeyel saat sedang diberitahu sesuatu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa.